أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتل
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيبي إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أما بعد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pemirsa rahimakumullah, kita kembali di bulan suci Ramadan. Rupa-rupanya doa kita dari semenjak bulan Rajab, kita baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang selalu kita bacakan itu alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa kembali di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkailah bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah berkat doa kita semuanya. Seperti biasa di bulan Ramadan, kita tentunya punya kajian-kajian unik, kajian-kajian spesial yang insya Allah dia akan disampaikan oleh para ustaz satu demi satu di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Untuk kali ini saya akan bawakan sebuah hadis yang nanti dari hadis ini kita akan ambil sebuah tema, sebuah kajian tertentu, kajian khusus. Kita akan bacakan supaya kita barukan dengan hadis ini. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Kahfi jilid 2 halaman 147. Anil Iddah, Anil Barqi, An Ismail bin Mihran, An Usman bin Jabalah, An Abi Ja'far alaihissalatu wassalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi salasa khisalin man kunna fihi aw wahidah min hunna kana fi dhilli arsillah yawma la dhilla illa dhillu. Dari Iddah, dari Barqi, dari Ismail bin Mihran, dari Usman bin Jabalah, dari Abi Ja'far, Imam Muhammad al-Bakir, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tiga hal yang kalau seorang memiliki satu saja, atau tiga hal, barang siapa yang memiliki tiga hal itu, atau satu saja dari tiga hal itu, maka dia berada di naungan arsillah, hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Apa saja itu? Satu saja kata baginda Nabi. Rajulun a'tan nas min nafsihi ma huwa sa'iluhu. Seorang yang memberikan pada orang lain, pada manusia, yang dia sendiri membutuhkannya. Wa rajulun lam yuqaddim rijlan wa lam yuakhir rijlan hatta ya'lama anna dzalika lillahi ridho.
yaitu seseorang yang tidak melangkahkan kakinya untuk pergi atau kembali sampai dia mengetahui bahwasanya di situ ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun lam ya'ib akhahul muslim bi aibin hatta yanfi dzalikal aib an nafsi. Dan yang ketiga adalah seseorang yang tidak menyampaikan aib saudaranya muslim, tidak membawakan aib saudaranya muslim dengan aib tertentu sampai dia menghilangkan aib itu dari dirinya sendiri. Fa innahu la yunfi minha aiban illa badalahu aibun. Fa innahu, karena seorang itu la yunfi minha aiban, dia tidak bisa menghilangkan aib itu, tidak akan hilang aib itu, dan nanti berikutnya akan datang aib-aib yang lain lagi. Artinya setiap orang menyampaikan aib seorang yang lain atau saudara kaum muslimin, maka dari aib yang dia sampaikan itu akan datang lagi aib yang berikutnya lagi. Artinya dia akan kecanduan untuk menyampaikan aib orang lain, dan itu akan terus-menerus akan seperti itu. Kelanjutannya, wa kafa bil mar'i sughlan bi nafsihi anin nas. Oleh sebab itu, wa kafa bil mar'i, maka cukuplah bagi seseorang itu sibuk dengan dirinya sendiri daripada mengurusi orang lain, daripada mengurusi manusia. Nah, ini hadis sebagai tabarukan saja. Kita akan ambil satu poin dari hadis ini akan kita jadikan sebagai kajian, yaitu tentang ridho, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, tentunya kita di bulan suci Ramadan ini, apapun yang kita lakukan, kita selalu mengharapkan bahwasanya semua amalan-amalan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Memerlukan perjuangan yang berat. Apalagi nanti kalau kita sudah tahu tentang apa itu ridho, kemudian bagaimana seluk-beluknya ridho itu, susahnya, maka kita akan terus mengejar, akan terus berjuang untuk mencapai pada makom ridho tadi, keridhoan. Kalau kita lihat secara harfiah, bahwasanya kata ridho itu dari isim masdar, dari kata radhiya yardo, yang artinya rela, puas, senang, suka. Bahkan mungkin jadi bahasa Indonesia, saya ridho, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kemudian kita juga menggunakan rela. Tapi kata ridho itu sendiri sudah jadi bahasa, bahasa Indonesia yang sering kita pakai. Orang sudah memahaminya. Nah, kemudian itu secara bahasa, secara etimologi, secara arfiahnya. Kalau secara istilahan itu bagaimana? Terminologinya itu bagaimana? Di sini kita akan bagi dua definisi. Definisi secara umum, bagaimana mungkin ahli bahasa mereka mendefinisikan tentang keridhaan itu seperti apa. Nanti di sana para ahli sufi juga berbeda lagi memberikan definisi tentang keridhaan itu atau kata ridho itu seperti apa dari kacamata sufi atau irfan. Nah, pengertian secara umum dulu, definisi secara umum. Definisi secara umum yang kita lihat, yang di masyarakat juga, yang secara umum orang akan melihat, tentu. Pasti ketika kata ridho itu dilontarkan, disampaikan, maka artinya adalah rela terhadap apa yang sudah diberikan Allah kepada dirinya. Baik itu yang sesuatu yang
bisa membuat dia senang ataupun sesuatu yang tidak membuat dia senang. Dan dia harus ridho atas itu semuanya. Baik itu menyenangkan ataupun tidak. Itu definisi secara umum yang kita lihat masyarakat tentunya. Sebagian menambahkan lagi ya kan itu. Bahwasanya ridho bukan hanya sekedar kita rela ya, rela atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ataupun duka, ya, senang ataupun tidak senang. Tapi ridho juga mengandung sebuah kondisi yang disebut dengan itmi'nan, ya, ketenangan, ketentraman itu. Ketenangan hati ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi cobaan, dan dia mampu melewati takdir dengan hati yang penuh tenang. Artinya ridho sebuah ketenangan hati, itminanul qalbi, ketentraman hati, kedamaian hati, kesenangan hati, keceriaan hati terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengertian umum. Jadi kalau kita simpulkan, ridho adalah ya, rela atas putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyikapinya dengan penuh kesenangan, keceriaan, ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tinjau kembali definisi yang kedua, tadi secara umum, secara khusus dari para urafa, ahli sufi atau para sufi, bagaimana para sufi mereka memberikan definisi ridho ini, sifat yang mulia, yang luar biasa. Tentunya mereka berbeda-beda ya, dari satu sufi dengan sufi yang lain, ini beda-beda ya. Kita mungkin akan ambil beberapa definisi dari mereka ya kan itu. Sebagian mengatakan bahwasanya ridho ialah menghilangkan kebencian dan meringankan penderitaan atas ketetapan yang telah diputuskan untuk dirinya. Harus hilang rasa benci kita dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini hampir sama dengan definisi secara umum tadi itu ya. Ketika harus disertai dengan rasa itmi'nan, ketenangan, ketentraman, atau kesenangan. Itu menghilangkan kebencian, rasa benci kepada putusan Allah. Harus senang dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dan meringankan penderitaannya. Artinya dia merasa ringan, tidak terbebani dengan apa yang Allah sudah putuskan kepadanya. Jadi sini ada dua hal dalam definisi sufi. Satu, dia merasa senang, artinya tidak benci, yang menghilangkan kebencian dia senang. Yang kedua, tidak terbebani, merasa ringan. Apapun keputusan Allah yang menurut dia itu berat, atau menurut orang lain secara umum itu berat, bagi dia ringan, biasa-biasa saja menghadapinya. Tidak merasa berat, kan itu. Enjoy istilahnya, kan. Menghadapi semua keputusan Allah, ya kan itu. Tidak gelisah, kan itu. Dan makom ini kata beberapa sufi tentunya kan, ini makom yang dilalui oleh seorang pesuluh ya, setelah dia melewati beberapa makom-makom seperti tawakal, taslim ya, waktu sebagian yang mengatakan taslim itu di atas ridho ya. Tapi ini kita sebut dulu taslim di bawah ridho ya, itu sabar ya, kan. Jadi sifat ridho adalah so, makom yang luar biasa ya, kan. Bahkan sebagian lagi berpendapat bahwa
keridhaan atau sifat ridho ini adalah sebuah kondisi di mana hamba sangat puas dan senang dengan Tuhannya, dengan Robnya, dan juga semua putusan-putusan Tuhan, dia merasa senang. Dan mereka juga meyakini bahwa si makom ini adalah makom yang tertinggi, makom yang luar biasa. Makom di mana di atas taslim, tunduk kepada putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya tunduk, tapi merasa senang dengan keputusan tersebut. Menyambut, menyongsong keputusan itu dengan ceria. Kita mungkin pernah dengar, mungkin salah satu kisah dari imam, saya lupa mungkin Imam Ridho ataupun yang lainnya. Imam Ridho ketika putranya, atau imam yang lainnya, itu bisa dicek kembali kisahnya. Ketika putranya sakit keras kritis, ya, imam seperti gelisah gitu ya. Gelisah itu artinya itu ya ikhtiar berusaha gimana supaya putranya sembuh. Datangkan tabib ini, tabib itu, kasih obat ini, kasih obat itu ya kan. Supaya putranya sembuh. Karena memang kewajiban orang tua untuk bagaimana anak sembuh. Dengan perhatian. Gitu. Tanggung jawab sebagai seorang tua. Ya kan. Bisa sedih ya kan itu. Tidak mati ya karena anaknya menderita itu, rasa sakit itu ya. Artinya seperti itu. Nah, kemudian sahabat-sahabatnya ketika melihat imam kondisi seperti itu bingung. Tapi lebih membingungkan lagi ketika putranya meninggal. Apa yang disampaikan oleh imam? Imam menyampaikan kepada sahabatnya dengan ucapan alhamdulillah. Ini sebuah makom keridhaan yang luar biasa. Ada musibah, tapi disambut dengan ucapan alhamdulillah. Ini makom apa lagi ini? Ya kan? Ini makom ridho, ya. Makom keridhaan yang luar biasa. Ya. Musibah disambut dengan ceria, dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Anaknya menangis, anaknya meninggal. Jadi para sahabat heran, wahai imam, engkau ketika putramu sakit engkau gelisah, tapi ketika putramu dipanggil oleh Allah meninggal justru kau ucapkan alhamdulillah. Apa jawaban imam? Imam mengatakan alhamdulillah, karena tanggung jawabku sebagai pemegang amanat sudah selesai. Amanat sudah diambil oleh pemiliknya. Sudah aku serahkan kepada pemiliknya. Makanya ucapan alhamdulillah, inilah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Coba kita di warga kita ya kan. Di kebiasaan kita ya kan. Di masyarakat kita. Ada enggak kalau keluarga ada yang meninggal salah satunya, kita ucapkan alhamdulillah. Kita akan dilempari, kita akan dicaci maki, kita akan dianggap gila. Ada orang meninggal justru ucapkan alhamdulillah. Ini sebuah makom ridho, kerelaan kepada keputusan Allah yang luar biasa. Saya ucapkan alhamdulillah. Ceria. Pemirsa rahimakumullah, ridho merupakan satu yang selalu menerima tanpa keberatan apapun, menerima dengan penuh senang hati, hatinya lapang. Ridho beda dengan sabar ataupun taslim. Sabar berarti menahan diri dari amarah, dari kekesalan. Sebenarnya kalau taslim itu pasrah, ya kan? Menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada ikhtiar. Nah, kalau itu tidak seperti itu. Pemirsa rahimakumullah.
itu kita katakan berbeda dari hal dua hal yang kita sebutkan tadi, berbeda dengan sabar, berbeda dengan taslim. Kalau itu adalah kerelaan dan ketenangan jiwa atas segala ketentuan Tuhannya. Kita coba lihat akan ada berapa pendapat punya definisi dari berapa sufi ini. Kita lihat ada seorang sufi perempuan yang kita pernah dengar, Rabi'ah Adawiyah. Dia mengatakan, kapan seorang hamba itu menjadi orang yang ridho? Ketika diberi pertanyaan seperti ini, lalu beliau menjawab, bila kegembiraannya ditimpa, bila kegembiraannya waktu ditimpa bencana sama dengan kegembiraannya dikala mendapat karunia. Itulah ridho menurut Rabi'ah Adawiyah. Jadi senangnya dia ketika ditimpa bencana itu sama seperti dia senangnya ketika mendapat karunia. Orang ketika mendapat nikmat, wah, senangnya luar biasa. Nah, coba ketika mendapat musibah, bisa nggak dia senang seperti itu? Ini menurut Rabi'ah Adawiyah. Kalau bisa, berarti dia sudah mendapatkan sifat keridhaan tadi itu. Nah, sementara kalau Al-Ghazali, dia mengatakan bahwasanya ridho Allah itu sebuah manifestasi dari keridhaan hamba kepada Tuhannya. Hanya keridhaan hamba itu terhadap keputusan-keputusan Tuhannya yang nanti akan melahirkan keridhaan Allah kepadanya. Itu secara singkat dari Al-Ghazali. Pemirsa rahimakumullah, kita lihat kembali namanya pendapat dari Imam Khomeini. Wah, ini orang yang luar biasa ya. Mencetus, menggerak revolusi Islam Iran. Ya. Tapi beliau juga seorang ulama, seorang arif billah, alim, datang sufi. Ya kan. Kajian-kajiannya dalam tasawuf luar biasa, dalam irfannya. Salah satu buku beliau yang terkenal yaitu kitab Syarh Aqli wal Junud, komentar atas akal dan tentara-tentara akal. Beliau mengatakan bahwa ridho adalah kegembiraan dan kesenangan seorang hamba terhadap Allah, baik kehendak Allahnya berkaitan dengan kehendak Allah, qadha ataupun takdir. Ini pendapat beliau. Jadi harus ada kegembiraan, hampir sama dengan pendapat para sufi tadi yang di atas. Harus ada kegembiraan, kesenangan, senang terlebih dahulu. Itu emang itu bukan hal yang mudah. Wah, keridhaan Allah bukan hal yang mudah. Bagaimana kita harus merasakan kesenangan, kegembiraan yang luar biasa terhadap semua keputusan Allah, semua keinginan Allah, semua takdir Allah disikapi dengan penuh keceriaan, kegembiraan, kesenangan. Siapa yang bisa seperti itu? Masih dalam kitab Syarhul Aqli wal Junud, beliau menukil atau membawakan pendapat dari Ibnu Rais Syekh Sina, yang kemudian dikomentari oleh Syekh Tusi, Khawajah Tusi. Nah, Khawajah Tusi ini dia mengatakan bahwasanya ceria dan gembira dengan Allah dan segala sesuatunya karena ia melihat Allah ada di dalamnya. Hanya keridhaan itu sebuah ceria. Yang pertama kesenangan tadi itu, gembira, nah bersama dengan Imam Mu'ayyad tadi. Ceria tuh, ceria, gembira dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sesuatunya, sesuatu yang berkaitan dengan Allah, ciptaan-ciptaannya. Kenapa harus ceria? Karena ia melihat Allah di dalamnya, di dalam sesuatu tadi itu, dalam ciptaan-ciptaannya itu ada Allah, di situ ada manifestasi
sifat-sifat Allah itu ada tajalliyatullah, ya kan itu. Maka semua sama, ya kan itu. Jadi harus ada rasa ceria. Di sini ada dua poin, ya kan itu. Dari Syekh Tusi ini. Satu, senang, ceria terhadap keputusan Allah. Yang kedua, menyamakan semua makhluk Allah. Kenapa? Karena dia melihat ada Allah di dalam ciptaan Allah. Setiap dia melihat sesuatu makhluk itu, dia katakan akan dikaitkan dengan Allah. Ini ciptaan Allah. Ini makhluk Allah. Ini segala sesuatu dikaitkan dengan Allah. Akhirnya apa? Inilah tajalliyat Allah. Inilah kebesaran Allah. Di sinilah ada Allah subhanahu. Di sinilah rahmat Allah. Di sinilah ada sifat-sifat Allah. Disamakan semuanya. Nah, ini ada dua poin menurut Syekh Tusi dalam keriduan itu. Satu, keceriaan, kesenangan, kegembiraan, hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya. Dan yang kedua, dia menyamakan penyamaan. Penyamaan sikap terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Tusi, bahwasanya dua sifat tadi itu, baik ceria ataupun penyamaan, itu adalah akibat dari sebuah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, apa itu akhlak yang mulia itu? Akhlak mulia itu adalah ya keriduan tadi itu, sifat ridho, yang kita sebut dengan ridho, rela, senang. Kita teringat dengan puisi dari Sa'di, ya kan, itu bisa diterkenal ya, puisinya luar biasa ya itu, dan kumpulan puisinya kita kuliah puisi halaman 564. Sa'di mengalunkan puisinya, ya, membaca puisinya atau menyampaikan puisinya. Sa'di Sirozi dia mengatakan, "Ku senang dengan alam, karena alam senang karena Allah, karenanya. Ku cinta semua alam, karena semua alam darinya." Pemirsa rahimakumullah, ini penyair Sa'di ini ya, memberikan penjelasan bahwasanya keridhaan itu seperti itu ya. Senang dengan alam, karena alam senang dengan Allah SWT. Dan ku cinta semua alam, karena semua alam darinya ya kan itu. Pemirsa rahimakumullah, itu tadi berkaitan dengan definisi baik secara umum ataupun definisi secara khusus dari para sufi ya kan itu. Nah, kita masuk pada poin yang kedua ya kan itu. Yang pertama definisi, yang kedua poin kedua adalah di sana ada dua faktor penting ya, gitu. Yang mungkin bisa mengantarkan kita pada akom ridho ya kan, atau tingkatan ridho ini. Dua faktor yang mendorong orang bisa ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sampai pada tingkatan ridho, akom ridho. Ya kan. Yang pertama adalah ma'rifatullah, ya kan, mengenal Allah. Itu sebenarnya hal yang wajar ya sebenarnya itu. Hal yang wajar, tapi ini juga hal yang penting. Wajarnya tidak seperti kita katakan wajar lumrah itu tidak ya. Artinya memang kita ingin meraih keriduan Allah ya, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Nah, itu hal yang wajar ya. Wajarnya di situ ya. Tapi pengenalannya seperti apa? Itu yang jadi pembahasan. Nah, kita ini mengenal Allah, mengenal secara umum. Allah pencipta kita, kita sebagai hambanya. Allah memiliki sifat-sifat mulia. Kan? Di sana ada zat Allah, ada sifat, dan ada alnya, ya, perbuatan-perbuatannya. Kan?
Ini ma'rifah, mengenal. Dari mengenal ini nanti kita akan sampai pada tingkatan ridho, kita akan diantarkan pada makom ridho, makom keridhoan, kerelaan. Jadi pada pijakan pertama ya kita harus mengenal dulu, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ya, secara umum gitu. Yang pemula pasti akan mengenal Allah secara umum dulu ya kan itu. Nah, dulu mungkin dengan dalil-dalilnya, argumentasinya seperti apa ya kan. Yang berkaitan dengan Allahnya, sifat-sifatnya, afalnya, perbuatan-perbuatannya ya kan itu. Mengenal secara umum. Kemudian mengimaninya itu. Mengimaninya. Mengimani aja atau meyakininya. Maka tahapan kedua ketika mengimani itu harus ada buktinya, argumentasinya, dalilnya. Setelah kita mengenal, ya kita ingin tahu secara meyakinkan sehingga bisa kita imani, ya harus ada dalilnya, buktinya. Nah, iman itu nanti harus sampai pada keyakinan. Kalau dikatakan iman, ya kan? Kalau kita belum sampai keyakinan, ya iman kita mesti iman. Ya mungkin bisa juga dikatakan iman, ya kan? Mungkin dikatakan bawah. Ya kan? Jadi iman yang sebenarnya ya iman yang betul-betul bisa membuat kita yakin itu. Nah, kita belajar akidah, teologi, pasti kita akan diantarkan pada pertama kodima diantaranya adalah itu sampai pada keyakinan. Kenapa kita belajar akidah? Supaya sampai pada keyakinan. Nah, kalau sudah yakin, ya kita mantap. Ibadah kita akan mantap. Jadi kalau belum yakin, hanya sekedar tahu Allah. Oh, ada Allah. Oh, Allah sifatnya begini. Tapi nggak tahu argumentasinya seperti apa ya. Ujung-ujungnya itu semuanya masih sesuatu yang kita ragukan. Benar nggak Allah itu ada? Benar nggak ada Allah seperti ini? Benar nggak Allah itu satu? Dan benarkah Allah memiliki sifat seperti ini? Karena belum ada landasannya, belum ada argumentasinya, dalilnya, hujahnya. Terus setelah kita sertai dengan hujah, maka inilah akan masuk pada iman, keyakinan. Kita yakin, oh benar Allah itu seperti ini. Itu tahapan ma'rifah tentunya. Nah, setelah kita mengenal Allah, kemudian kita mengimani atau meyakininya dengan dalil-dalil, ya kan, itu. Dan kita mengetahui sifat-sifat Allah seperti apa, lalu berikutnya adalah kita menghias diri kita, ya kan, itu. Tahalli, ya kan, itu. Kalau dalam tazkiyah atau nafas, ada tahalli, ya kan, itu. Kita menghias diri kita dengan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah yang indah, yang jamal, ya kan itu. Menghias diri dengan jamaliah Allah, ya kan, sifat-sifat keindahan Allah, ya kan itu. Afalnya, perbuatannya juga, ya kan itu. Dan akhirnya kita sampai pada satu titik yang kita sebut dengan itminan atau itminanul qalbi, ya kan, keneraman hati, jiwa. Kita sudah yakin, kita menghias, kita mengaplikasikan, bahkan kita sehari-hari sudah menghias diri kita dengan sifat-sifat Allah, maka di situ kita akan sampai pada satu titik atau satu garis, kita sudah betul-betul mantap hati kita, tentram hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi yang mengatakan tentram ini mungkin orang seperti kayak fana ya kan itu, tenggelam dalam lautan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenggelam dalam sifat-sifat Allah ya kan itu, betul-betul mantap jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jiwanya akan kembali kepadanya dengan penuh kedamaian itu. Nah, mungkin ini yang bisa kita lihat dalam surat Al-Fajr ya, mungkin ayat 27-28 ya kan. Kita mungkin sering dengar ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Allah menyeru kepada jiwa yang tentram. Kita ini punya jiwa yang tentram atau tidak? Kita sudah sampai pada makam jiwa yang tentram atau belum? Allah hanya menyeru kepada jiwa yang tentram. Ya Tuhan nafsu mutmainnah, kembalilah, irji'ilah rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa makam jiwa yang tentram ini. Sepertinya kita di bulan Ramadan ini harus berlomba-lomba untuk sampai pada titik seperti itu, walaupun itu berat, ya kan? Bukan hal yang mudah, ya kan? Kita melangkahkan kaki kita sampai kita tahu di situ ada keridhaan Allah atau tidak. Bukan hal yang mudah. Keridhaan seperti apa? Artinya kita senang semua putusan Allah. Sampai kita sampai pada tadi katakan ketentraman jiwa. Kita betul-betul merasa tentram, damai dengan apa yang Allah lakukan kepada kita. Apapun itu, ya kan? Iradahnya, keinginan Allah, takdirnya, ketentuannya, kodoknya, keputusannya. Semuanya kita merasa tentram, nyaman dengan itu semuanya. Kalau kita sampai pada seperti itu, baru kita akan mendapat panggilan, antrian. Kita mendapat nomor antrian, kan itu. Akan dipanggil kita satu persatu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Apa labelnya kembali kepada Tuhan dengan seperti apa? Radiyatan mardiyah. Kau ridho dan kau diridhoi oleh Tuhan. Apalagi yang didapatkan selain ridho dan dapat keridhoan? Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke kolongan hambaku. Ini sebuah makom yang luar biasa kalau kita urut-urutkan ini. Luar biasa ayatnya. Jadi setelah Allah manggil dengan jiwa yang tentram, memberikan label sebagai rodi dan mardi, ya kan? Ridho dan diridhoi. Kemudian mendapat kemasan baru lagi, fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke golongan hambaku. Artinya sebelum jiwa itu tentram, kita belum bisa masuk ke golongan hamba Allah. Lalu kita hamba siapa? Selama ini kita jadi hamba siapa? Kita hamba dari budak nafsu kita sendiri. Ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Jadi yang dimaksud ya Tuhan mutmainnah, jiwa yang tentram itu adalah hamba Allah. Orang yang akan dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke golongan hambaku. Itu jiwa yang tentram. Artinya kalau kita belum sampai pada jiwa yang tentram, kita gak akan dimasukkan dalam golongan hamba Allah. Kenapa? Karena kalau sudah jadi hamba Allah, itu kekhususan yang pertama. Yang kedua apa? Fadkhuli jannati. Masuk ke dalam golongan hambaku, dan lalu sudah jadi hambaku, silahkan masuk ke surgaku. Fadkhuli jannati. Masuk ke surgaku. Kenapa? Karena sudah jadi hamba Allah. Nah, ini urutannya. Menjadi hamba ini ketika panggil seruannya menggunakan ya Tuhan nafsu mutmainnah, jiwa yang tentram. Sekali lagi, kapan kita mendapatkan atau meraih sebuah makom jiwa tentram tadi itu, ketenangan jiwa tadi itu terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa taala? Sangat susah. Ramadan inilah lahan kita tanam dalam hal rohaniah kita, meraih semampu kita, sekuat jiwa kita, sekuat
untuk menjadi hamba-hamba yang jiwanya betul-betul tentram, sehingga kita akan dianggap sebagai hamba-Mu dan masuk ke surga. Pemirsa rahimakumullah, itu yang pertama, dari faktor pertama. Jadi orang mau meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus mengenal Allah terlebih dahulu. Lalu menghias dirinya dengan sifat-sifat Allah sampai dia mendapatkan ketentraman. Yang kedua, faktor kedua orang meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada tingkat ridha adalah kecintaan kepada Allah, al-mahabbah. Cinta ini memang kata-kata yang ringan, ya, ringan diucapkan, tapi memiliki bobot yang luar biasa. Kata cinta itu, cinta itu tidak seperti yang kita utarakan dalam hati, bukan itu saja. Kecintaan pada Allah adalah kecintaan yang betul-betul menuntut sebuah refleksi amali, refleksi praktis, kan, perbuatan yang praktis gitu. Kalau kita ngaku cinta Allah, kita tidak beramal, ya percuma gitu. Nah, jadi untuk sampai pada tingkatan ridho harus ada kecintaan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah, ya kan, itu. Jadi merupakan buah dari cinta ini, ya, keridhaan. Kalau kita sudah cinta sama Allah, nanti akan melahirkan sebuah sifat keridhaan yang betul-betul rela dengan apapun. Ya kan? Kalau kita cinta kepada seorang, kita rela berikan apapun, ya kan, untuk orang yang kita cintai, ya kan? Berkorban untuk orang yang kita cintai. Ya kan? Memang cinta itu luar biasa. Ya. Kalau ada waktu, ya, kita bisa sampaikan tentang ucapan Sayyidina Ali, Imam Ali, ya, tentang cinta, kan, itu. Nah, mungkin sekilas saja, seringan aja. Mungkin nanti kalau sempat kita akan bahas tentang mahabbah, mahabbahillah, cinta pada Allah seperti apa, mungkin pada pertemuan yang akan datang. Mungkin. Jadi buah daripada cinta ini adalah keridhaan, kerelaan, kan, itu. Nah, sehingga kecintaan akan membuat seseorang rindu atas perbuatan kekasihnya, dan juga buah dari ma'rifah tentu kita kenal gak mungkin. Nah, tadi saya katakan Sayyidina Ali juga punya uraian tentang cinta, ya, itu. Saya bacakan secara singkat saja biar cepat. Qala Amirul Mukminin, hubbullah narun, cinta pada Allah adalah api. La yamuru ala sayyin illa ikhtarab. Cinta itu adalah api. Siapa yang dilewatinya pasti akan terbakar. Wa nur, cinta itu adalah cahaya. La yatla'u ala sayyin illa adha'a. Yang tidak akan nampak dari kecuali mendapat sinar darinya. Tidak akan muncul dari sesuatu itu kecuali dia mendapat sinar dari cahaya itu. Wasahabu, awan, ma'ad haru min tahti sayun illa qattahu. Cinta itu ada awan, sehingga tidak nampak di bawahnya kecuali sesuatu, kecuali tidak nampak di bawahnya kecuali awan itu akan menutupinya, akan menaunginya, akan melindunginya. Warihu, ma'ad haru min tahti illa harakatuhu. Itu adalah angin. Cinta adalah angin. Dan apapun yang diberikannya pasti bisa memberikan gerakan, menggerakkannya. Bila harakat itu bisa menggerakkan sesuatu itu. Wama, dia adalah air. Cinta adalah air. Yuhi bihi kula se, yang dengan air itu akan menghidupkan segala sesuatu. Dari cinta itu kita akan melakukan bisa kan hal yang lainnya. Wa ardun, dan tanah, yang butuh minhakulusi, yang darinya akan muncul segala sesuatunya, bisa memberikan kehidupan yang banyak, dan darinya akan muncul beberapa yang banyak juga. Faman ahaballah a'tahukulusi minal mal wal mulk. Barang siapa cinta pada Allah, maka Allah akan berikan
pokoknya segala sesuatu dari harta dan kerajaan. Biasa ucapan Mali ada dalam kitab Isbausaria halaman 64. Ini selingan saja yang nanti bisa kita bahas. Kita ingin memberikan, tidak ingin memberikan ini mana tentang cinta ini karena itu beda dengan kajian kita. Nah, dalam Al-Quran, nah, kita akan lihat dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-An'am ayat 160, kita akan bacakan artinya saja. Nah, ini ada satu ayat yang mungkin berkaitan dengan tauhid, tapi juga berkaitan dengan keridhaan. Ya, kan, itu. Kita baca. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang berbuat dosa, melainkan mudaratnya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan kembali dan akan diberikannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Surat Al-An'am ayat 164 ini sekali lagi walaupun itu mengandung prinsip tauhid, ya kan, itu, tapi juga mengandung sifat ridho. Yang mana dari sini kita akan nampak terbentuknya sebuah cinta kepada Allah, mahabbah dalam hati seorang, sehingga dia tidak mungkin meyakini Tuhan selain Allah, ya kan, itu. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dia tidak mungkin mencari Tuhan selain Allah, karena Tuhan dia satu, yaitu Tuhan segalanya, ya kan. Inilah bentuk atau buah dari kecintaan atau terbentuknya sebuah cinta kepada Allah, ya kan, itu. Dia nggak mungkin menumbuhkan sesuatu dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin menempatkan sesuatu dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mungkin menyimpang dari Allah, ya kan, itu. Dia tidak mengharapkan Tuhan selain Allah. Nggak mungkin aku mencari Tuhan selain Allah. Allah sudah segalanya, segitu ya. Allah adalah keriduanku, ya itu. Allah adalah kecintaanku. Sehingga tidak akan kutempatkan dalam hatiku ini cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tempat Allah akan. Ya. Imam Jafar Sadi mengatakan al-qalbu haramullah wa la tuskin haramullah wa ya Allah. Imam Jafar itu mengatakan hati ini adalah haram Allah, tempat suci Allah, ya kan. Jangan kau tempatkan selain Allah ke dalam rumah Allah, haram Allah, ya kan, itu kesucian Allah ini. Jangan sampai, ya kan, itu. Jadi hati yang harusnya kita isi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita masukkan cinta-cinta yang lainnya ke dalam diri kita. Bahkan cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, istri, dan sebagainya. Jangan kita masukkan dalam hati kita. Karena haram. Allah. Kita isi dengan hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahmatullah. Sebanyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengkaji tentang keridhaannya. Kita akan baca secara singkat saja mungkin ya. Tanpa kita beri komentar terlalu panjang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156, ini bentuk-bentuk keridhaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi, sungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Ini bentuk bagaimana mereka ini ridho dengan apa yang ditimbang pada mereka. Ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 8. Jazaohum inda rabbin jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Bagi orang-orang takut pada Tuhannya apa yang didapatkan? Bahasa mereka si Tuhan ialah surga adzan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah ridho terhadap mereka, serta mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, keridhaan timbal balik. Dan itu. Nah, itu balasan bagi siapa? Mereka yang takut kepada Tuhan. Jadi, takut kepada Tuhan ini juga melahirkan sebuah sifat
keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 19 hampir sama juga dengan Al-Baqarah. Kemudian dalam surat Taubah ayat 72 juga hampir sama dengan surat Al-Baqarah. Kita langsung aja kepada hadis-hadis. Ada lagi dalam surat Al-Mujadalah, harus dicek kembali ya pemirsa. Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 22 itu juga berkaitan dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, itu hadis kunci kisah tentang Nabi Musa, itu katakan Allah berfirman kepada Musa, ini ada kisahnya sebenarnya, bisa potong saja untuk meningkat. Kunci katakan ujung-ujungnya adalah, wahai Musa, keridoanku kepadamu terkandung dalam keridoanmu dengan keputusanku. Bila mana seorang manusia ridho dengan keputusan Tuhan, itu merupakan tanda bahwa Tuhan ridho terhadap orang itu. Nah, ini mirip tadi definisi dari sufi, dari bagian sufi tadi. Nah, keridoan Allah tergantung pada keridoan hambanya. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya lahu ar-ridha faman laman sakhita alaihi sukhta. Sungguhnya jika Allah menyayangi sesuatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Faman radiya lahu ridho. Barang siapa ridho dengan ujian itu, maka baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Laman sakhita alaihi, dan barang siapa yang marah, tidak suka dengan cobaan itu, ya kan? Maka artinya murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kita akan sebutkan lagi, maunya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pemirsa akan bacakan beberapa hadis saja secara singkat ya, karena mungkin waktunya sudah nyepet ya sedikit. Ada beberapa riwayat ya dari baginda Nabi lah itu. Inna Allah Subhanahu wa taala yatajalla lil muslimin wa yaqulu saluni wa yaquluna ridhaka. Sungguhnya Allah akan menampakkan diri kepada kaum muslimin terjali. Kemudian berkata, mintalah kepadaku. Mereka berkata, kami minta ridho-Mu ya Rabb. Yang diharapkan ada keridhaan. Ya, dalam aspek lain dikatakan dalam surat Taubah, wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dalam hadis kunci yang lain Nabi juga bersabda, qala Allah, Allah berfirman, karena hadis kunci dari firman Allah, Allah berfirman, man lam yardha biqada'i wa lam yashkur bi ni'mai wa lam yasbir bi balai falyakhruj tahta sama'i wa liyatluq roban siwa'i. Allah berfirman, man lam yardha biqada'i, barang siapa yang tidak rela akan keputusanku, walam yaskur binikmah, dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, walam yaspir, dan tidak sabar atas ujian-ujianku, maka hendaknya dia keluar, dan dia keluar dari langitku. Waliyatul perubahan suara, dan dia mencari Tuhan selainku. Carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahmatullah, keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa taala memang menjadi idaman bagi para aulia Allah. Untuk itu ridha kepada Allah dalam Al-Qur'an ada berapa tingkatan. Seorang hamba ridha kepada Tuhannya, namun Allah kadang belum tentu ridha kepadanya. Itu satu, ya kan. Kemudian seorang hamba ridha kepada Tuhannya dan Allah ridho kepadanya. Yang pertama, hamba ridho, tapi Allah beruntung ridho. Yang kedua, hamba ridho dan mendapat respon dari Allah, Allah pun juga ridho
radhiyallahu anhum wa radhiyan, Allah meridhoinya karena mereka ridho kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang unik, ya kan? Keridhaan Allah menanti keridhaan hamba, ini luar biasa. Keridhaan Allah menanti keridhaan hamba. Jadi Allah akan ridho menunggu keridhaan hamba. Nah, seperti makanya keridhaan mazlum. Kalau kita mendzalimi orang lain, ya kan? Maka Allah akan ridho pada kita. Memaafkan kita. Lalu Allah akan rela pada kita, maafkan kita. Atau orang tua, mungkin dalam berpariwat kita sebutkan ridho Allah fi ridho walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Atau kadang ada bukan sampai pada masalah keluarga, ya tentu. Keridhaan manusia, keridhaan Allah ada pada keridhaan suami, kadang seperti itu. Walhasil berpariwat ini bisa cek kembali. Nah, artinya keridhaan Allah itu akan menunggu sampai ada keridhaan dari manusia itu sendiri. Ya, manusia yang disakiti tentunya, ya kan itu. Perlu Allah akan ridho, ya, itu. Nah, itu keridhaan Allah menanti keridhaan hamba ini ada dua, ya. Itu karena ada sesuatu yang disakiti, ya, terzalimi. Yang kedua tidak, tapi karena ceria, senang. Ya, itu. Keridhaan Allah menanti seorang tapi karena sesuatu yang lain. Pertimbangannya kita jangan lihat dalam surat Ad-Duha, ya, itu. Nah, Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Tuhanmu akan berimu sampai engkau ridho. Ini makom yang luar biasa. Tidak ada dalam dunia Islam kecuali makom bagi dan Nabi SAW itu. Hal seperti ini. Ada orang sampai pada makom seperti ini kecuali bagi dan Nabi. Ya. Artinya Allah memberikan sesuatu pada bagi dan Nabi sampai menanti menunggu bagi dan Nabi ridho. Bagi Allah kan memberikan. Bagaimana keridhaan Allah ini menunggu keridhaan baginda Nabi, ya kan? Allah akan ridha dengan ridhonya Nabi, ya kan itu. Ini luar biasa, makom yang luar biasa, ya kan itu. Nah, berdua juga dengan Ahlul Bait, ya kan? Ahlul Bait Nabi juga demikian, ya kan? Jadi Fatimah juga demikian, ya kan? Ridho Fatimah ridho, ya kan? Keriduan Fatimah juga adalah keriduanku. Marah Fatimah juga adalah kemarahanku. Atau ridho Allah, ridho Fatimah. Keriduan Allah ada pada ridho Fatimah. Ini Ahlul Bait, ya kan itu. Kemudian tingkatan ridho, ya kan. Bismillah rahmatullah. Ridho kepada Allah sebagai Rob. Kita ridho kepada Allah karena Allah sebagai melihara kita, pemimpin kita. Ya ini apa? Ya ini kita ridho dengan makom rubbiyah Allah, pemeliharaan Allah. Allah sebagai Rabb yang melihara kita, mendidik kita, membimbing kita, itu. Nah, senang masuk dalam naungan pemeliharaan dan pembimbingan Allah. Itu ridho. Kita ridho Allah menjadi pembimbing kita, memberi pelajaran kepada kita, ya kan, mengasuh kita, ya kan. Maka kalau ajaran-ajaran ilahiyah ini tidak masuk dalam hati seseorang dan atau orang itu tidak peduli dengan hal seperti ini, entah bagaimana nasibnya nanti, ya kan itu kelak. Kalau dia tidak peduli dengan ajaran-ajaran Allah, ya kan, bimbingan dari Allah seperti ini, dia tidak peduli, maka nanti bagaimana kelaknya dia? Ketika najak, ketika sakaratul maut datang, apakah dia masih bisa mengucapkan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku? Oh, dia tidak peduli dengan ajaran Allah. Gimana lisannya bisa menggerakkan nanti mengucapkan Allahu Rabbi? Makanya talqin itu penting dalam Islam. Orang kadang tidak sampai seperti itu, kenapa? Karena tidak peduli, meremehkan Allah adalah sebagai pembimbingnya, pemberi pembelajaran kepadanya. Nanti ketika sakaratul maut, ketika di barzah, ya kan? Kita sering baca roti itu billahi robba, aku ridho Allah itu Tuhanku, Nabi Muhammad adalah Nabiku, Islam adalah agamaku, Al-Quran adalah kitabku, dan seterusnya. Apakah ini nanti akan bisa kita ucapkan nanti kalau kita masih tidak peduli dengan rupiah Allah, tidak perlu dengan ajaran-ajaran Allah, gak mungkin akan bisa terucapkan hal seperti ini. Nah, yang kedua adalah ridho dan qadha dan takdir Allah. Kita rela, ya kan, dengan semua keputusan
Allah SWT senang dengan semua kejadian yang dihadapinya, ya kan? Baginya sama, antara sehat dengan sakit sama, dia senang semuanya. Sakit ya alhamdulillah, sehat ya alhamdulillah, susah alhamdulillah, bahagia juga alhamdulillah. Nah, di antara tanda orang-orang itu kepada Allah ya ketika dia bisa mendapatkan ridho, dia menjalankan ajaran-ajaran Allah, ya kan? Maka itu salah satu tanda yang sudah disebutkan tadi itu. Dan penyamaan terhadap makhluk Allah yang tidak ada dalam puisi tadi, ya, gitu. Nah, kemudian ketika kita ingin meraih ridho Allah, diantaranya bagaimana kita meraih ridho Allah? Ya banyak malahnya, ya kan? Istighfar, merendung, belajar, sedekah, ma'rifah, mengurus keluarga, sabar, semua akhlak karimah, semua ajaran kita pelajari semuanya. Itu salah satu cara untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ada orang diridhai Allah bagaimana ya ketika hamba ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya itu. Mudah-mudahan ini sekilas saja ya pembahasan tentang ridha di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapat berkah, kita bisa mengkaji lebih dalam lagi tentang keridhaan ini. Lebih mengenal lagi, mengenal tentang sifat ridho ini seperti apa, mendalamnya bagaimana, kajian dari para sufi, para lebih dalam lagi, paling tidak apa yang disampaikan bisa menjadi wacana pertama, langkah pertama perdana untuk kita mengkaji lebih lanjut lagi. Dan mudah-mudahan di bulan suci ini Allah berikan berkah kepada kita dan juga memberikan karunia kepada kita, serta mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan selama ini. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. Ya Allah, limpahkan padaku di bulan ini bagian dari luasnya rahmatmu. Bimbinglah aku untuk memahami tanda-tanda kekuasaanmu. Peganglah ubun-ubunku menuju himpunan keridhaanmu. Demi cintamu, wahai tujuan para perindu.